Ya, kalau misalnya tren fashion hijab, yang pastinya personal style dari hijabers di Indonesia juga sudah sangat bervariasi ya. Saya lewat brand saya Manja Hijab, saya berusaha mendeliver apa yang menurut saya baik untuk industri fashion hijab khususnya. Jadi berhijab itu apa ya? Kalau saya melihat sekarang kan wanita berhijab sudah bisa berprofesi menjadi apapun. Jadi kebutuhan wanita hijab itu sudah sangat luas gitu. Jadi bukan berhijab itu bukan hanya dipakai saat beribadah atau acara-acara yang berkaitan dengan ibadah, tapi busana yang bisa dipakai saat kerja, busana yang bisa dipakai saat pesta gitu. Dan melihat dari profesi wanita hijab sekarang juga sudah lumayan bervariatif, jadi kita harus bisa menjembatani itu. Kalau misalnya dari bahan, karena kita ada di Asia ya, khususnya di Indonesia, yang pastinya bahan-bahan yang menyerap keringat sih. Kayak kalau aku sih lagi suka pakai bahan viskos ya, jadi mengurangi bahan-bahan yang terlalu banyak polyester sebenarnya gitu. Karena kayak polyester terkadang nggak nyerap keringat, terus bikin ketek juga jadi bau gitu kan. Kalau disetrika juga cepat mengkilat gitu. Jadi ya aku bermain dengan chiffon, dengan katun. Kayak aku juga lagi suka bahan tweed juga. Kalau busananya mau tahu tren 2020, nanti aku tanggal 28 Februari akan menggelar show aku khusus untuk Manja Hijab Raya. Oke, buat kalian jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen ya. Stylo Indonesia. Jangan lupa ke YouTube channel aku juga.